Selamat pagi, good morning Melvin, good morning Griffin, Renan, Devan, Rizky, and Ellie, Renjiro. Selamat pagi semuanya ya. Nah, ini adalah hari Kamis ya, tanggal 2 Juni. Nah, sudah tanggal 2 Juni. Gak terasa kita mau melaksanakan ujian akhir semester 2. Ya. Nah, berikut ini merupakan bahan materinya, Nak. Ya, datik. Datik. Nah, coba dibuka dulu. Siapa yang sudah selesai? Yang menulis boleh. Yang menulis, yang apa? Nge-print langsung juga disilakan. Oh, sudah ada di print. Ya, boleh saja, sayang. Ditulis boleh. Kita baca mau? Oh, baca ya. Bentar ya, Miss panggil dulu namanya. Miss panggil Eli. Halo Eli. Ya, Eli boleh baca. Ya kan? Ayo, baca dulu yuk. Let's go. Siang dan malam. The sun makes the day bright. We remember so we see things isn't it? During the day, number three, the sun is light. Number four, connect. If we cannot see things easily at night. Number five, living things are alive. Number six, a tree is a living thing. Number seven, when living things they become part of the soil. Number eight, you are alive because you eat. Number nine, hungry is a friend. Number 10, center is where animals live. Number 11, turtles carry their center on their back. Number 12, birds live in eggs, but the field has nothing. Jovan Chloe. Jovan Chloe. Yes, Miss. Jovan, boleh lanjutkan, Jovan? Pada siang hari langit tampak terang. Pada malam hari langit tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Bentuk matahari seperti bola raksasa. Sinar matahari pagi tampak kekuning-kuningan. Pada siang hari yang terik, gunakanlah topi atau payung. Sinar bulan berasal dari pantulan sinar matahari.
Rasi bintang adalah bintang-bintang yang membentuk pola. Rasi bintang dapat digunakan sebagai petunjuk menunjuk waktu tanam padi. Thank you, Jovan. Thank you, Mi. Iya. Sekarang kita mau bahas buku STS. Ya, buku STS di halaman 81. Coba ambil buku STS. Halaman 81. Ada? Halaman 81, nak. Bentar ya. Tunjukin dulu slide-nya ya. 81. Yang mana nih? Halamannya. Iya, 81. Oke, sudah dapat. Kita akan share dulu ya. Share screen. Oke, ini sudah share screen. Kelihatan kan? Iya. Yuk kita bahas yuk. Kita baca nomor satu dimulai dari Kathleen Felicia. Halo Kathleen. Yes, Miss. Kathleen. Baca nomor yes, satu. Miss. Yes, Miss. Pertanyaannya apa ya? Iya, baca. Perhatikan gambar bagian tubuh yang ditunjuk berguna untuk. Nah, coba pegang punya bagian tubuhnya. Coba sama-sama yuk. Anak-anak pegang dulu bagian tengah, bagian telinga ini yuk. Pegang dulu. Kathleen. Mendengar, Miss. Iya, telinga fungsinya untuk mendengar. Apa jawabannya, nak? C, Miss. Mendengar. Okay. Iya, benar sekali. Terima kasih, Kathleen. Raymond, Tirta, Kenzio. 81, sayang. Miss. Yang kedua, baca. Sebelum tidur, Tony selalu menggosok gigi. Menggosok gigi. Miss, sudah siap. Oke, benar. Oh, sudah selesai, Raiman ya? Bentar nih, Raiman. Yasmin Graciela. Yasmin. Saya cancel nih, nggak ada anaknya ya. Griffin Wisnu Kusuma. Oh ya, sebentar, 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 sebentar. Itu dia, yang perlu lagi coba. Halo Yasmin. Ya, baca. Oke, baca nggak nih. Ayo, berikut. Berikut yang tidak termasuk indra manusia adalah yang mana, nak? Mata, kulit, rambut. Yang mana, sayang? Mata, kulit, rambut yang tidak termasuk indra, Mi. Mi, jawabannya apa ya? Apakah mata, apakah kulit, apakah rambut? Tidak termasuk rambut, Miss. Iya, iya. Yang mana, nak? Rambut, Miss. Rambut. Benar sekali. Nah, Yasmin, duduk yang tertib ya, sayang ya. Oke, sekarang Yasmin dijawab bukunya yuk, langsung disilang ya. Selanjutnya Griffin. Thank you, Yasmin. Griffin Wisnu Kusumo.
Yes, Miss. Halo, Griffin. Berikutnya ya, soal berikutnya, Nak. Silakan dibaca. Ditunjuk, dibersihkan dengan sampo. Oh, coba kita pegang dulu rambut kita. Nah, apakah sudah wangi? Ini rambut wangi. Oh, sudah wangi. Dibersihkan pakai apa ya, Griffin? Sampo. Sampo, benar sekali. Tetap dalam keadaan wangi rambutnya ya. Terima kasih, Griffin. Setelah Griffin, siapa lagi ya? Miss panggil. Soal berikutnya, soal kelima. Ya. Chelsea Natalia. Ayo, sayang. Yes, baca, yuk. Bagian tubuh berikut yang jumlahnya 2 yaitu mata. Bagian tubuh jumlahnya 2. Oke. Hidung berapa jumlahnya, Chelsea? 1. Lidah berapa jumlahnya? 1. 1 juga. Kalau mata berapa jumlahnya, Nak? 2. Jawabannya adalah 2. Ya. Bagian tubuh yang mana? Mata, Miss. Nah, oke, benar ya. Terima kasih, Chelsea. Silakan diisi. Selanjutnya, Ethan Darwin Lau. Halo, Ethan. Ethan. Ethan, ya. Silakan baca, Nak. Berikutnya, ya. Ayo. Mikrofonnya aktifkan dulu, Ethan. Miss-nya nggak kedengaran suara Ethan. Miss. Yang perhatikan. Perhatikan gambar bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Orang lain ditunjuk oleh angka. Oke, sebentar, Ethan. Dengarkan Miss dulu, Ethan. Ke arah kamera, Ethan. Ethan. Yes, Miss. Nah, yes. Untuk nomor 1 ini bagian tubuh apa, Nak? Rambut, Miss. Rambut. Bagian 2? Bagian 2 ini apa? Dadu, Miss. Apa, Nak? Dadu. No, dada, ya. Kita yang nomor 2 adalah dada. Nomor 3, Nak? Nomor 3 apa? Yang untuk menulis. Udah mati ikan, Mi. Ethan, misalnya nomor 3 ini apa, sayang? Nomor 3, tangan, Mi. Tangan. Jadi yang nggak boleh disentuh oleh orang lain yang mana? Bagian apa namanya, nih? Ethan? Halo, Ethan. Ethan. Yes, Mi. Jawabannya adalah dada, Miss. Dada, oke, benar. Terima kasih, Ethan. Oke, selanjutnya Chloe Angelica. Nah, dengarkan ya, siswa yang PTMT, siswa yang daring, coba dengarkan Miss dulu. Perhatikan ke arah kamera semuanya. Ini saya ingatkan kembali ya, ini penting buat kamu. Nah, kamu kan kelas 1 ya. Nah, kelas 1 biasa kalau main-main bagaimana sama temannya? Nah, dengarkan. Kita sudah belajar. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian tubuh kita. Yaitu di poin ke 2. Apa nomor 2 ini? Ini adalah dada. Jadi kalau kamu bermain-main sama teman, janganlah sampai ya. Kadang-kadang kan tidak sengaja ya, jangan sampai bagian dada itu disentuh sama teman ya. Nanti kalau lagi bermain nggak sengaja, nah terkenalah pukul atau terkenalah bagaimana, benar ya? Nah, jangan.
Harus masing-masing siswa melindungi bagian tubuh dan tubuh kita lah, kita sayangin ya. Boleh bermain cuma ya hati-hati. Sampai sini bisa, Nak? Ya, karena anak satu, kelas satu ini kan aktif ya, aktif sekali, bermain juga harus penting ya. Masa-masa anak-anak juga namun harus waspada dan hati-hati. Bisa? Karena kita harus melindungi bagian tubuh kita, Nak, ya. Nggak boleh pukul sembarangan, nggak boleh asal mau ambil barang orang juga nggak boleh, ya. Sampai sini paham? Paham, ya. Kita lanjut. Nomor 7. Ini panggil Chloe. Ada Chloe. Ya, Miss. Makanan yang kita butuhkan adalah makanan yang bergizi, Miss. Kalau makanan manis, boleh nggak, Miss, pilih? Enggak, Miss. Gigi nanti rusak. Oh, nanti giginya rusak. Kalau makanan yang mahal, tidak juga ya. Jadi yang tepat adalah yang bergizi, Miss. Bergizi. Thank you, ya, Chloe. Melvin Chandra. Melvin Chandra. Ya, Melvin nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tubuh kita memerlukan udara yang bersih dan segar, Miss. Tubuh kita memerlukan udara yang bersih dan segar. Terima kasih, Melvin. Betul. Ya, 100 untuk Melvin. Rizky Carson. Rizky Carson. Rizky. Rizky dengar Miss tidak, Rizky? Miss panggil Rizky. Mikrofonnya Rizky. Halo Rizky, oke saya cancel ya, nggak ada interaksi, ganti. Renan. Yes Miss. Renan boleh baca? Renan ya Renan. Ayo. Tubuh kita memerlukan salah satu Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi Renan ya yang membaca ya. Oke, Renan, boleh buka mikrofon. Salah satu kebiasaan hidup sehat yaitu mencuci tangan sebelum makan. Oke, benar sekali. Ada namanya Kimberly ya? Kimberly? Mana ini Kimberly? Saya, halo, siswa. Nah, jangan coret-coret boleh. Nanti kalau coret-coret, Miss kasih kertas loh. Ya sayang ya. Slide, jangan coba-coba dibuat main-mainan ya, Kimberly. Kalau mau coret di kertas ya sayang. Oke, buka mikrofonnya Nak. Ayo. Ya, silakan baca Kimberly.
Nomor 10. Kimberly, baca nak. Halo. Mana suara Kimberly ya? Silakan baca. Kimberly. Oke, baca. Baca. Garam. Garam terasa asin. Garam rasanya? Halo yang di kelas, garam rasanya asin, benar ya? Iya, betul sekali ya Kimberly. Oke, Miss boleh minta tolong? Jangan coret-coret slide ya sayang ya. Iya, terima kasih Kimberly. Reynal. Tadi Renal, sekarang Renal ya. Renal. Halo, Renal. Ada suaranya ya? Halaman 82 ya sayang ya, Renal. Mikrofonnya nggak dibuka dulu dong, Renal. Iya. Oke. Gambar yang tidak menunjukkan kegiatan berlomba yaitu C. Gambar yang tidak menunjukkan kegiatan olahraga yang C ini kegiatan apa nak? Yang tidak menunjukkan. Sedang tidur, Miss. Sedang tidur, sedang istirahat. Ya benar ya, Renal. Thank you, Rena. Jordan sedang. Jordan Wendy. Halo. Halo, Miss. Iya, Jordan mau baca, Nak? Ada mau. Saya Jordan. Benda. Benda pada gambar berwarna hijau. Benda apa kak ini? Daun. Daun. Warna hijau. Warna hijau. Benar. Masih Jordan yang membaca ya sayang ya. Nomor 13. Nah, ayo baca lagi. Bisa? Silakan Jordan baca. Benda yang termasuk peralatan sekolah yaitu tas. Oke, benda yang dibawa ke sekolah adalah tas. Oke, benar sekali. Nah, sekarang yang PTMT dipanggil ya. Dimulai dari Excel. Ayo Excel, maju. Excel, maju Excel. Ini yuk, nah. Biar jelas suaranya, yuk dibaca. Ayo Excel, di tengah-tengah dulu sayang, yuk. Baca. Kuat ya. Benda. Di tengah apa ya? Di tengah, di tengah. Di tengah, maju lagi. Iya, baca. Nah, ini gambar apa, nak? Untuk menyiram bunga, harus satu tanaman. Ya, oke, benar sekali. Dan Excel. Berarti baju saya 15 ya. Di tengah dan bacanya harus kuat. Ayo. Bentar. Silakan. Nah itu apa? Ini benda apa nak? Benda apa ini? Ethan Darwin. Ethan Darwin, jangan seret-seret dulu ya sayang ya. Jangan ya nak. Iya, terima kasih anak yang pintar. Oke. Bradley, ini gambar apa? Bingkai. Bingkai apa? Bingkai foto. Bentuknya bagaimana?
persegi. Bentuknya persegi, benar sekali. Sit down. Selanjutnya maju nak, yuk. Nomor 16. Let's go. Baca. Berikut, di tengah apa yang di tengah? Di tengah. Berikut yang bukan benda langit. Bagaimana? Yang termasuk benda langit. Matahari. Benar, sit down. Ayo, yang anak perempuan ini siapa namanya nih? Ayo, maju saya. Angel, Angelin ya, bukan? Siapa? Michelle. Michelle, Michelle baca nomor 17, Michelle. Kuat ya. Baca. Benda langit yang terlihat hanya malam, yaitu? Oke, benar. Silakan duduk. Selanjutnya, namanya siapa, saya? Kailin. Oh, Clarin. Oke, oke. Sorry. Jangan lupa ya. Ayo, oke, oke. Clarin, boleh baca? Nomor 18 ya, Clarin. Bentar, sayang. Ini ada yang coba-coba coret-coret ya. Ayo, baca, Clarin. Clarin, suaranya kecil banget. Teman yang di rumah nggak ada dengar suara Clarin. Dua dikit yuk. Kenapa bulan purnama? Karena bulannya penuh, disebut bulan purnama. Benar sekali, Ferry. Silakan duduk. Ini si Jethro ya. Oh, Helios. Helios, boleh baca si Helios. Yuk. Oke, dah. Jela. Disimak ya, nak. Temannya sudah membaca. Helios, suaranya kuat sedikit ya, Helios. Ayo, silakan, Helios. Apa jawabannya, Helios? Supaya kita lihat bintang pakai apa ya? Ada yang ingat nggak nama alatnya? Telepon? No, telepon. Teleskop. Coba kita cek ya. Teleskop, betul sekali. Oke. Lanjut, masih daring ya. Michelle Felisa sekarang. Michelle Felisa. Yes, miss. Michelle. Silakan baca, Michelle. Yes, miss. Bintang-bintang yang membentuk pola disebut. Namanya apa ya? Pola bintang, rasi bintang, susunan bintang. Ya. Yang mana nak jawabannya, Gisha? Rasi bintangnya, Miss. Gisha. One, two, three. Rasi bintang. Yang mana nak? Rasi bintang, Miss. Ya, rasi bintang. Rasi bisa, Felisa. Bentar ya. Mikaela, belum baca kan Mikaela?
Oke, sekarang Mikaela yang baca ya. Mikrofonnya buka dulu, Mikaela. Ya, baca. Bagian B ya, isian ini. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh ditunjuk berguna untuk apa ini? Berguna untuk apa? Melihat Miss. Bisa diulangi nak? Berguna untuk melihat Miss. Ya, benar ya. Ditulis ya, Mikaela. Terima kasih, Mikaela. Oke, Mikaela sudah baca. Siapa yang belum baca ya? Li Quinzi belum baca kan? Li Quinzi. Ya, buka mikrofonnya, Li Quinzi. Li Quinzi. Halo. Halo, Li Quinzi. Ya, Li Quinzi baca soal berikutnya, Nak. Mencium apa? Mencium bau dengan kuat suaranya. Menggunakan apa? Halo. Makan. Yes, Miss. Yes, Miss. Jawabannya apa, nak? Cepat sedikit sayang, yuk. Hidung. Hidung, oke. Silakan ditulis jawabannya ya, Yuzi. Saya panggil kembali ya, Kathleen Felicia. Soal ketiga, Kathleen. Yes, Miss. Bagian tubuh yang berguna untuk mengayuh sepeda adalah telapak kaki, Miss. Iya, jawabannya adalah tadi benar. Kathy menjawab ya, telapak kaki. Oke, telapak kaki. Griffin, Wisnu, Kusuma. Baca kembali, nak. Soal berikutnya. Silakan, Griffin. Tuasa. Baca dulu. Empat, jika tidak makan tubuhku akan terasa lemas. Ya. Tubuh terasa lemas. Oke, benar ya. Chelsea. Chelsea Natalia. Halo sayang, baca kembali Chelsea. Ya, nomor 5 ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Yang paling baik itu adalah tidur. Benar ya. Thank you Chelsea. Chloe Angelica. Chloe, sayang, ayo, nak. Yes. Niatnya berjalan loh ini. Tanda pada gambar di samping berguna untuk memotong kuku, Miss. Memotong kuku, betul sekali. Rizky, kamu mau baca, nak?
Ah, buka mikrofonnya Rizky Karsa. Nomor 7 dibaca. Yuk. Silakan Rizky. Mikrofonnya nak buka dulu. Baca. Yes, Miss. Wujud benda. Wujud benda. Yes, Miss. Wujud benda. Wujud benda ada tiga, yaitu benda. Benda apa aja, nak? Benda apa aja? Padat cair gas. Ya, padat cair gas. Terima kasih, ya.